Halo guys, balik lagi sama aku di Drain Gaming. Kali ini aku mau main game Let Me Eat. Game ini tentang makanin ikan-ikan di lautan, guys. Game ini buatan dari Nguyen Vietnam. Pasti kalian nggak asing, guys. Kalau orang-orang Vietnam, nama awalnya pasti Nguyen. Kita let's go, guys. Mari kita mainkan new game. Small fish and small pond. Continue. Kita dapat ikan. Yummy. Awas guys. Kita diserang ikan. Besar guys. Awas kita diserang ikan besar. Kita harus makan ikan yang kecil ini guys. Ternyata guys, ikannya makan ikan, kanibal ini. Caranya ternyata Frenzy. Kita makan ikan kita ini kecil, makan ikan yang kecil guys. Jangan sampai ikan kita dimakan ikan yang lebih besar ya. Ternyata kalau udah makan banyak, perutnya cepet kembung guys. Sorry, kita tiba-tiba dimakan guys. Oke, kita ulangi sekali lagi guys. Jangan sampai kejebak makan ikan yang gede guys. Bahaya guys kalau kita ke pinggir guys. Kita harus di tengah-tengah guys, biar bisa menghindar. Oke. Bahaya kalau kita ke pinggir. Enggak kelihatan ikan yang besar. Kalau kalian main game ini enaknya pakai tangan kiri atau tangan kanan ya guys? Oh, aku suka pakai tangan kiri guys, tapi kurang lincah ya. Pakai tangan kanan aja. Ikan yang besar kan tambah banyak guys. Baik guys, kita lagi cari makan. Ikan yang besar makin malah banyak guys. Kita bisa makan ikan yang gede guys. Ikan yang gede guys, ikan besar. Kalau kita makan ikan yang besar, kita makan yang kecil ya. Babat habis. Tambah gede guys. Tambah kembung sekali nih perutnya. Ikan berduri ya guys. Ada putri duyung guys. Gak bisa guys. Frenzy. Perfect guys, kita menang. Continue. Oke, kita continue guys. Feeding Frenzy. Stake 2. Kita makan ikan yang kecil-kecil. Mana ikannya? Kalian di mana? Ayo. Stake 2 cepat gede guys. Kita sekali makan ikan langsung makan kembung guys. Kita kasih makan ikan ya guys. Gak sabar guys, biar bisa mangsa ikan yang lebih gede lagi guys. Food bank 150, continue. Kita continue lagi guys. Stack 3 bubble. Wadah apa ini ya?
Wah, ikannya gede-gede. Wah. Nah, baik ya, kita cari yang kecil-kecil aja, guys. Kita sadar diri, sadar posisi. Awas. Oh, ada bubble. Isinya binang laut, guys. Wah, ada hiu, guys. Ada hiu, ternyata besar sekali. Ya. Kita makan ikan kecil-kecil aja, guys. Kita tahu diri, guys. Kalau kita kena bubble ini gimana ya, guys? Bisa dimakan ternyata bubble-nya. Oke. Ikan melucu bisa dimakan, guys. Banyak ikan kecil-kecil, guys. Aduh. Ada ikan di atas. Kita makan ikan yang hijau aja, guys. Sama yang kecil-kecil sama bintang laut. Iya. Kita langsung kenyang perutnya. Ikan yang berduri kayaknya ini bisa, guys, kita makan ikan yang berduri. Iya, kita bisa makan ikan yang berduri. Kita makan yang berduri. Awas. Iya. Udah gede banget ya. Mantap, guys. Perfect. Kita udah selesai step 3. Kita continue lagi, guys. Step 4, hidden treasure. Ada harta karun tersembunyi apa ya? Ikan kecil, di mana kamu? Aku mau makan kamu. Lulu, kemana kalian? Kelihatan. Ternyata ada kerang, guys. Ada kerang punya mutiara, guys. Apa itu hidden treasure-nya? Kerang, ada mutiara. Ada mutiara hitam. Keren sekali. Ya, sama-sama. Kita diserahkan. Gede-gede. Kita digigit ikan ini, guys. Ikan apa itu? Kita coba lagi. Kita kena gigit ikan. Ya, guys, ikan itu, guys. Diam-diam mematikan juga, guys. Nanti kita balas dendam kalau kita udah gede, guys. Kita makan dulu biar tambah besar. Teman-teman, jangan lupa kalau kalian disuruh makan dan banyak makan ya, teman-teman. Makan ikan biar tambah besar. Oke dah. Kita cuma bisa gigit ikan yang warna hijau, guys. Belum bisa yang warna lain. Ada mutiara lagi. Kita bisa makan. Iya, kita harus dimakan, guys. Kita makan dia. Tadi kita udah makan, tapi dia makan dia. Ada putri duyung yang berenang ke sana kemari. Perfect. Oke. Gak apa-apain, guys.
1, kita continue, stack 5, school out. School out, ada apa ini? Ikan berduri lagi, ikan hijau lagi. Ikan apa itu ya? Kurang tahu nama ikan, guys. Iya mas, kita rame sekali. Dia bisa cegukan, guys. Bisa gelagakan gagak-gagak gitu, guys. Kalau makan ikan jadi keren. Bisa besum jawa. Gitu. Kalau habis makan ikan yang gede, guys. Lagi, guys. Kita bisa makan ikan duri, guys. Perfect. Cepat banget ya. Okay, continue lagi. Stack 6, barakuda alert. Apa itu? Ikan barakuda, guys. Wow. Mari banget, guys. Tajam lagi, kita tajam, guys. Awas ada ikan barakuda ini. Berenang cepat amat ya dia ya. Kayak anjing pitbull dia. Makanya serem amat. Awas. Sama ada barakuda lagi. Kita makan yang kecil-kecil sama ikan hijau ini. Ini apa? Ada mutiara lagi. Masa ikan makan mutiara? Kan lucu ya. Iya dulu. Jadi lapar ini, guys. Kita makan ikan dulu. Ada mutiara. Perfect lagi, guys. Stack complete. Rednya kita nanti aja. Rednya red as. It's really help. Okay. Continue. Crazy chalice. Ada ubur-ubur, guys. Bahaya, guys, kalau kita kena dulu, guys. Nanti kita kena racunnya, kena sengat. Kayak di film SpongeBob bisa ngeluarin sengat. Kayak apa? Bisa nyetrum, guys. Tambah stack, tambah rame ya, guys. Jenis-jenisnya. Kita gak bisa lewat ini. Naik satu stack, ikan-ikannya makin banyak, guys. Air makin rame. Padahal kita cuma bisa makan ikan-ikan kecil, guys. Wah, ya kan digigit ikan berduri, guys. Bahaya, guys.
ulangin lagi dari awal. Kita makan ikan kecil-kecil dulu. Kita makan ikan kecil-kecil dulu ya. Sabar ya. Sabar ya. Masih kecil makannya ikan kecil-kecil. Jangan neko-neko makan yang masih besar. Ah, nanti kita malah yang digigit ayu. Kita bisa makan ikan kecil. Kita harus gesit ini kok rame ini ya kolamnya. Ya, kita pusing kena ubur-ubur. Kalau kena ubur-ubur kita jadi pusing, nggak bisa gerak ya guys. Itu ya ternyata ya. Iya. Ah. Kita bisa makan ikan dulu. Ya cukup kan makan ikan dulu. Ada mutiara hitam, nggak bisa diambil, kita perfect lagi. Gimana ini? Oke, kita continue lagi guys. Continue jelly jam. Let me eat jelly jam. Musiknya ada musik disco ya. Kita langsung bisa makan ikan. Tambah lah.
keras mulu. Ayo, ayo, ayo. Kita berapa gede kayak ikan lohan ya. Warna kuning kayak ikan lohan. Teman-teman kalian tahu ikan lohan nggak? Ikan yang itu. Ikan ini yang jenang itu. Wow. Sudah putri duyung lewat kan? Udah selesai? Oh, perfect. Oke, makasih.